Halo Ibu, Bu, saya udah sampai di lokasinya nih Bu. Boleh ya Bu, langsung keluar ya. Ya. Mas lagi. Nanti jangan tinggalin saya lagi ya. Ini Bu mau ganti driver Okejek nih, boleh kok, nggak harus sama saya. Udah nggak apa-apa, udah malam. Tapi nanti dengerin saya cerita. Oh siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Kuping saya selalu terbuka buat Ibu. Gitu dong. Silakan. Ya, nanti abis ibu curhat, gantian saya yang curhat ya. Iya, boleh deh. Ada mantap dah. Kalau dipikir-pikir, Iqbal itu bakalan gue gantungin 10 hari. Tapi ini baru 2 hari, gue udah kegoda sama cowok lain. Dan gue tetap aja gantungin si Iqbal. Atau jangan-jangan ini gue udah jahat ya levelnya ya. Basna, itu minumannya tadi ada esnya loh. Ya emang, terus kenapa? Enggak, tadi Mas Iqbal tuh minum es teh di sini. Esnya mencair. Dia protes ke saya. Dasar tuh orang. Jadi gitu toh. Wah, abang ini ternyata tukang galau ya. Gitu aja bingung. Kalau mau buru-buru, pilih Sarah. Tapi kalau mau mikir-mikir lagi, pilih Asna. Masya Allah, masih bingung juga. Bang, abang masih muda apa tua? Tengah-tengah. Tuh kan, umur aja bingung. Ya udah, silakan bingung. Ongkos gimana ongkos? Ongkos curhat. Nanti kalau kamu dapat penumpang nenek-nenek, itu kamu harus hati-hati. Makanya mas semua juga harus hati-hati ya mas. Kenapa? Ini juga penumpang, masa gak hati-hati? Soalnya nenek-nenek itu lebih rentan. Kesehatannya? Bukan. Serius dong mas, mau apaan? Emang kenapa? Kulitnya. Kalau kena angin gitu. Kalau kayak gini caranya aku putus asa. Apa aku harus mulai buka opsi ya? Mungkin Sarah emang lebih tepat. Ya minimal dia kan suka sama gue. Mungkin gue udah terlalu lama nyanyain dia. Mungkin dia berhak bahagia. Tapi masa? Serius Masa sama Mul? Itu bener. Kamu harus. Iya itu semua betul. Halo, Pak Mawar. Ini Mas Mulnya lagi sama Sarah. Sarah ini biasa Sarahnya saya. Enggak dia ngapa-ngapain. Enggak dia ngapa-ngapain beneran kok. Hah? Iya. Halo, jangan tutup dulu ya. Coba mana tanganmu? Bung Rama. Lu ngapain sih di rumah Sarah? Ini dicariin sama Mawar. Gua gak sengaja bilang lu sama Sarah. Nyusahin diri sendiri aja lu. Halo. Jadi benar. Kalau Mbak Sarah itu tetap suka sama Mas Iqbal. Bener kok Mbak Mawar, aku sukanya sama Mas Iqbal. Mas Muli gak salah kok. Tuh kan Mi. Terus apa buktinya? Kalau Mbak Sarah itu masih suka sama Mas Iqbal. Kurang tahu ya Mbak. Jadi gini loh Mbak Mawar, aku tuh nanya ke Mas Mul itu soal, ya aku penasaran aja sebenarnya gimana sih sifatnya Mas Iqbal itu, gitu. Ya harusnya Mbak Sarah itu nanya langsung dong ke Mas Iqbal.
Gini loh, Mi. Mbak Sarah itu kan pengen lebih dekat sama Iqbal. Dan akhirnya Mbak Sarah itu mau... Masih rahasia, toh? Masih. Udah gak rahasia lagi. Rahasia apa sih? Kok main rahasia-rahasiaan? Mas Iqbal, tamannya bagus banget ya. Beneran deh bagus. Kayak nggak di Jakarta ya. Mas Iqbal, tapi kok tahu-tahunya sih Mas Iqbal ada taman kayak gini? Bersih. Ngomongnya pelan-pelan kita. Iya. Emang kenapa sih ngomong pelan-pelan? Suka-suka aku dong mau ngomong pelan atau berisik. Kayak tuh nggak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Mas Iqbal tuh nggak bagus ya? Sekarang lebih cantik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sepi, nggak ada sampah. Josh, saya mulai ngerasa gak nyaman deh. Sorry ya. Saya mau pulang. Ya oke, okay. Ya. Terserah. Mas Iqbal, saya ini dinernya gak ada. Beneran nih gak kelihatan. Tunggu. Yes. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan pohon ini yang sudah berdiri sejak ratusan tahun. Oh, kamu pacaran sama dia? Belum. Cuman akan segera nyaris mau hampir almost. Pacaran, together, almost. Berarti belum? Asla, aku suka sama kamu. Hah? Bel, aku pengen ngomong sama lo. Mas Iqbal, katanya mau pulang. Yuk, penting. Oke, ngomong apa, Asla? Mas Iqbal gimana sih? Ya udah, Asna tunggu di sini bentar ya. Nggak usah, udah nggak penting lagi.